sebelum berkegiatan, adik-adik persiapkan dulu ya peralatannya. Ada gelas plastik yang tersedia di student kit. Ada lembar kerja pencampuran warna. Ada kertas krep warna kuning, merah, dan biru. Ini juga tersedia di student kit ya. Ada pensil. Dan ada pensil warna. Bagaimana ya kegiatannya? Kanidia akan mempresentasikan kegiatan. Adik-adik perhatikan ya. Nah, adik-adik boleh mengambil 3 gelas plastik lalu diisi air ya. Selanjutnya, adik-adik dapat memasukkan kertas krep berwarna kuning, merah, dan biru. Nah, selanjutnya adik-adik dapat mengambil kertas krepnya lalu diperas dan dibuang ke tempat sampah ya. Nah, adik-adik bisa lihat nih, airnya berubah menjadi warna kuning, merah, dan biru. Selanjutnya, adik-adik dapat mengambil 3 gelas plastik lagi. Lalu, kita campurkan warnanya ya. Kanidia mau mencampur warna kuning dan warna merah. Selanjutnya, Kanidia mau mencampur warna kuning dan warna biru. Nah, lihat adik-adik jadi warna apa ya? Iya betul, warna hijau. Selanjutnya, Kanidia mau mencampurkan warna merah. Jadi warna apa ya? Iya betul, warna ungu. Setelah adik-adik berkegiatan mencampurkan warna, selanjutnya kita akan mewarnai kotak yang ada di lembar kerja ini menggunakan pensil warna ya. Sebelum berkegiatan, kita tulis nama dulu. Tadi adik-adik mencampurkan warna apa saja ya? Ya, warna merah dan warna kuning. Jadi, warna jingga. Adik-adik bisa warnai ya menggunakan pensil warna. Nah, Kanidia sudah selesai nih adik-adik mewarnai lembar kerjanya. Nah, itu tadi kegiatan kita hari ini. Adik-adik juga lakukannya di rumah ya. Selamat berkegiatan. Dadah!